angin puting beliung hancurkan ratusan bangunan di Lampung Timur. Warga buang sampah di sungai sebabkan banjir dan limbah. Pentingnya edukasi tentang konservasi gajah. Tabikun, selamat pagi saudara. Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Provinsi Lampung hari ini. Selain tiga informasi pilihan tadi, Kompas Lampung kali ini juga akan menghadirkan bincang inspiratif bersama Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan. Saya ceritanya, inilah Kompas Lampung selengkapnya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Ratusan rumah dari tiga desa di Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, porak-poranda diterjang angin puting beliung. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Akibat bencana ini, ratusan rumah di desa Braja Sakti, Braja Asri, dan desa Sumberejo, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur rusak. Belasan rumah mengalami rusak parah, sementara sisanya rusak sedang dan ringan. Ratusan warga terpaksa mengungsi di rumah tetangga atau saudara mereka. Kejadian angin puting beliung ini begitu cepat, sehingga warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Banyak dokumen seperti KTP, ijazah, hingga surat tanah juga hilang tersapu angin. Tak hanya rumah yang rusak, angin juga merusak kandang ternak. Hal ini menyebabkan banyak ternak warga seperti ayam dan kambing yang mati. Wawancara Nur Kalam warga. Waktu itu lagi makanin ayam, terus datang hujan sama angin luar biasa pokoknya. Angin itu akhirnya kami lari keluar, selang 3 detik kandang langsung rubuh. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Warga berharap pemerintah setempat segera memberikan bantuan seperti makanan dan pakaian. Tim Liputan Kompas TV Lampung.